Jadi kayak pecak terong tapi ini mah oyong, teman-teman. Dan sambalnya direbus. Udah langsung makan pakai mendoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inyonge Channel, teman-teman. Kali ini aku mau masak mendoan, teman-teman. Tadi aku bajar ke warung ya. Beli mendoan lebar-lebar pisan tuh. Jangan saya dibagi-bagi pisan. Ya. Aduh, mantap ini. Tapi kayaknya kegedean ya, teman-teman. Kayaknya kurang kecil. Nah, teman-teman, sembari nunggu minyaknya panas sekali, jadi kita mau rebus oyong buat nyambel. Mas Bojo suka banget sama oyong ya, Mas. Ngaku. Dan sambelnya juga sama ini direbus semua, teman-teman. Yang penting udah dicuci bersih ya. Kali ini adonannya sudah matang. Udah matang. Sudah jadi. Nih, tentunya teman-teman semua di rumah para perempuan sudah tahu ini bumbunya apa saja ya. Pastinya ada terigu, ada daun bawang, dan bumbu-bumbu yang lainnya seperti sasak, garam. Ini teman-teman sudah mendidih ininya nih. Potongnya segede ini aja ya. Rebus bareng sama sambelnya. Ini. Mantap. Yuk kita acupin. Teman-teman. Di sini. Cemplung cabenya. Ya, kita masukin. Tomatnya juga sama, kita masukin. Kita rebus semuanya. Biar sehat makannya godogan. Ada bawangnya juga nih, teman-teman. Bawang merah, bawang putih juga ada. Kita rebus aja semua. Waduh, ini ngamuk. Oh ya, oyongnya itu kalau ngupas jangan bersih-bersih, teman-teman. Biar bagus. Iya, dia minyaknya kecipratan banyak, jadi marah itu. Ini gimana ya? Kegedean ya kayaknya ya. Ini potong jadi dua aja lah. Nah, biar agak sedikit cantik gitu ya. Aduh, ini tempenya udah berbulu hitam. Nah, begini kan dipotong jadi dua. Masih lebar tuh. Yuk, teman-teman, kita masukin. Kira-kira udah asinnya pas apa enggak ya? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin mendoan. Bikin mendoan seakan minyaknya banyak ya, teman-teman. Teman-teman, saatnya kita angkat mendoan. Nih, mendoannya udah matang ya, dong. Nah, mendoannya begini saja ya. Namanya juga mendo. Kalau garing ya jadi nggak mendo ya. Aduh, ini bocoku kesenangan banget. Oke, teman-teman, saatnya kita angkat. Sudah matang itu. Cukup gitu aja udah matang ya, teman-teman. Tinggal kita ulek. Kita ulek-ulek. Jadi udah aku kasih garam sama sasa. Nah,
semua digodok. Oh iya teman-teman, ntar kapan-kapan kalau ke pulang kampung aku itu, aku pernah disuguhin sambel, tapi sambel itu ya ya orang sangit. Kalau musim ntar kita tangkep palang sangit di sambel, wah rasanya enak banget. Ini tomatnya kita, jadinya seger ntar. Seger pisan, pedes, seger. Aku kasih bawang goreng dan ini bawang goreng itu buat wangi-wangi teman-teman. Lalu kita kasih jeruk, lalu bikin jeruk biar tambah seger, seger dan wangi. Nih tentunya oyongnya udah direbus terus diperes nih teman-teman, tadi tak peres gitu biar nggak berair banget ya. Kalau nggak diperes kan jadi berair ntar. Komblo-komblo. Nah, ini ya. Nih. Jadi kayak pecak terong tapi ini mah oyong teman-teman. Dan sambalnya direbus. Udah langsung makan pakai mendoan. Ini biar asinnya merata. Tentunya aku cobain ya teman-teman. Waduh. Nih, kita cobain rasanya. Pasti cemerpot. Enak banget. Seger. Kalau dimakan siang hari, asam karena jeruk sih tadi sama tomat rebus, asin, pedes, dan perpaduan segernya itu apa namanya, oyong rebus. Nah teman-teman tuh mendoannya sudah matang, udah makannya pakai ini, sederhana sekali. Oke. Terima kasih sudah mengikuti Inyonge Channel. Ya. Tunggu video selanjutnya, kita bikin apa ya? Atau besok lah ya. Pikir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.